Pemirsa, Kementerian Agama bersama Komisi 8 DPR RI melakukan pembahasan terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dalam rapat kerja tersebut. Kementerian Agama mengusulkan rata-rata BPIH pada tahun depan naik sebesar 105 juta rupiah per jemaah. Dalam rapat kerja pembahasan komponen BPIH tahun 2024, Kementerian Agama mengusulkan besaran rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar 105 juta rupiah per jemaah. Angka usulan BPIH tersebut lebih besar 15 juta dari penetapan tahun 2023, yakni sebesar 90 juta rupiah per jemaah haji reguler. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latif, mengatakan terdapat beberapa komponen yang dipertimbangkan oleh Kemenag ketika mengusulkan besaran BPIH 2024. Salah satunya nilai kurs dolar dan kurs rial Saudi yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Nah, memang kita dengan situasi yang ada saat ini mencoba berhitung maksimal gitu ya, tingkat amannya. Ya, mudah-mudahan saja kalau kondisinya bagus, stabil, dolarnya baik, dan rial Saudi juga kan ikut dolar karena flat. Nah, itu kira-kira di situ juga harga aftur untuk pesawat gitu ya. Termasuk juga kesepakatan, sedang mencari kesepakatan dan DPR layanan untuk jamaah konsumsi akan bagaimana. Kenaikannya itu memang pada dua poin ya, yaitu tiket pesawat sama kemudian catering. Kalau kemudian itu kita terapkan ke para jamaah, itu akan sangat memberatkan, apalagi dalam kondisi ekonomi yang saat ini ya kita menghadapi El Nino ya, pada El Nino yang sangat berdampak sekali kepada tingginya kebutuhan pokok masyarakat. Jadi kita akan terus perjuangkan dari Komisi 8, ini baru pertemuan perdana, masih banyak sekali pertemuan yang di Panja, di FGD yang akan kita lakukan. Sejumlah kalangan menilai kenaikan ibadah haji yang diusulkan Menteri Agama tidak rasional dan memberatkan masyarakat. Diharapkan DPR mengkaji ulang usulan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2024. Dengan pertimbangan aspek sosial ibadah, seharusnya biaya pelaksanaan ibadah haji dapat ditekan minimal tidak ada kenaikan dari tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Amri Narida dan Khairuddin melaporkan.